Insights Indonesia, Malaysia, dan seluruh dunia. Jangan lupa subscribe channel Update Liverpool karena kami selalu punya informasi terbaru dari klub kesayangan kita ini. Dan jangan lupa juga, kami akan mengadakan giveaway jersey terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke, Cops, remember that you'll never walk alone. Liverpool ingin bawa pulang Sterling ke Anfield. Liverpool dikabarkan sedang membahas prospek penandatanganan kembali Raheem Sterling dari Manchester City. Sterling sendiri mulai khawatir di City setelah dia kehilangan status pilihan utama sehingga dikaitkan akan hengkang pada musim panas ini. Namun, jurnalis olahraga Alex Miller mengklaim terkait kemungkinan kembalinya Sterling ke Liverpool bisa terjadi setelah Sterling berpisah dengan agennya. Dengan demikian, hambatan mendapatkan Sterling bisa lebih mudah. Sterling sendiri masih mencintai The Reds sebagaimana ia nyatakan musim lalu. Dengan demikian, peluang dia kembali ke Liverpool terbuka lebar. Jangan dipelintir, mereka selalu ada di hati saya. Ini adalah tim yang telah melakukan banyak hal untuk saya bertumbuh. Sterling bermain untuk Liverpool pada 2012 setelah mendapatkan promosi dari Liverpool Under 18. Ia mencatatkan 128 penampilan pada semua kompetisi untuk Liverpool dan mencetak 23 gol serta 25 assist. Jordan Henderson dianugerahi gelar MBE. Jordan Henderson dianugerahi gelar MBE atas kontribusinya di lembaga amal. Kontribusi sang kapten Liverpool selama pandemi virus corona dapat dikatakan sangatlah krusial. Pada April 2020, Henderson menjadi inisiator dari gerakan Players Together yang mendorong para pesepak bola profesional untuk menyumbang ke NHS. Dia kemudian menjadi duta besar untuk organisasi NHS Charities Together yang mendukung staf, pasien, dan sukarelawan dari 240 badan amal NHS di Inggris. Sementara itu, awal tahun ini Henderson mendukung gerakan anti-cyberbullying Cyber Smile People Not Profiles dengan memberikan kesempatan bagi yayasan untuk menggunakan media sosialnya agar dapat meningkatkan kesadaran akan dampak kekerasan online. Berbicara tentang menerima gelar MBE, Henderson berkata, "Saya dan keluarga saya merasa sangat bangga untuk mendapatkan apresiasi melalui gelar ini."
ada banyak hak istimewa yang didapatkan oleh pemain sepak bola profesional, tetapi memiliki platform untuk mempromosikan gerakan amal seperti Players Together dan NHS Charities Together adalah hak istimewa yang juga sama besarnya. Tetapi pahlawan sejati tentunya adalah staf NHS. Mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya untuk melayani dan membantu kita semua. Oleh karena itu, saya mendedikasikan ini untuk semua perawat, dokter, penjaga, petugas kebersihan, staf keamanan, dan setiap individu yang mengabdikan karir dan hidup mereka untuk membangun NHS menjadi suatu hal yang dapat kita banggakan di negara ini. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go. Pemain Mesir itu sedang mengisi baterai agar kembali tampil impresif pada musim depan. Liverpool yang gagal meraih trofi apapun pada musim ini butuh tenaga Salah untuk bangkit. Target Salah dan Liverpool pada musim depan hanyalah satu, yaitu berjaya di semua kompetisi. Mari Kops, kita doakan Liverpool berjaya di semua kompetisi. Champions again!